Rokok sejati, rokok sukmo sejati. Aku arep matur karo kowe, kowe arep matur piye. Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tukar saiki kowe isih kaguningan wujuding sukmo. Turip suksmo sejati inggih kadang ingsun, inggih kiblat sekawan gangsal palenggan, inggih kakang kawah adi ari-ari, inggih kakang barep adi wuragil. Sumonggo kula aturi ngamping-ngampingi sartuan jejam pangsak surah jentro kulo anggin kulo nedyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 99. Kali ini Blitar Channel akan sedikit menerangkan tentang ngaji rasa dengan tema mempertajam nurani. Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, selamat datang kembali Kadang Kinasih. Akar rasa melanjutkan tulisan sebelum tentang ngaji rasa. Pada kesempatan ini sedikit saya akan mengulas ngaji rasa untuk mempertajam nurani manusia agar memiliki ketajaman nalar daya cipta inteligensia otak. Nalar harus bisa menangkap makna yang terbesit dalam nurani, jangan sampai lengah sebab proses untuk menangkap getaran nurani hanya berlangsung secepat kilat. Pada dasarnya, nurani memiliki siapapun. Siapapun pastilah tajam sembilu. Jika kita rasa tumpul itu bukan berarti salah nuraninya, melainkan tugas nalar kita sebagai cipta panggeraitaning rasa telah mengalami kegagalan. Namun sebelumnya mari kita kenal dulu istilah-istilah yang lazim dipakai sebagai pengantar wejangan. Tugu maneh ing samudra ini menggambarkan daya cipta yang terus-menerus berproses hingga pelupuk mata. Daya cipta akal budi manusia yang jangkauannya seumpama luasnya samudra, namun konsentrasinya berfokus pada mata batin. Adapun tentang bagaimana teknik atau tata cara agar supaya setiap kita mampu meraba, merasakan, dan membedakan mana getaran nurani, mana pula getaran nafsu. Pertanyaan tersebut bukanlah sekedar latah, tetapi mengelola hati nurani merupakan hal yang sangat penting untuk selalu diupayakan dengan sungguh-sungguh, sebab ia menjadikan setiap pribadi mampu berdiri sebagai madiring pribadi, yakni pribadi yang memiliki kemandirian dalam menentukan mana dan apa yang paling cepat, paling baik dilakukan. Bukankah nilai manusia terletak pada kejernihan isi atau suara hatinya? Suara hati atau hati nurani merupakan kesadaran. Aku akan tanggung jawab dan kewajiban. Aku sebagai makhluk bernama manusia. Dalam situasi yang sungguh-sungguh sehingga suara hati harus dipatuhi dan diikuti. Hati nurani atau dalam terminologi Jawa disebut sebagai alusing pandulu atau kehalusan daya cipta, yakni kekuatan yang atau kemampuan perasaan hati nurani untuk meraba, merasakan, membedakan, dan menentukan. Alusing pandulu merupakan pangkal dari otonomi setiap individu, yakni dasar dari kemandirian pribadi. Pusat
otoritas setiap pribadi berbeda, berada di dalam hati nuraninya sendiri. Sementara itu, untuk menyeleksi baik atau buruk merupakan tanggung jawab nalar dengan cara pemikiran terbuka dan bebas, menentukan pilihan dan keputusan mana yang paling tepat. Nurani adalah jendela menembus ini nong aning unong. Nalar pun kenyataannya sangat riskan, dapat terkurung oleh suatu tembok. Dapat terkurung oleh suatu tembok yang bernama keyakinan, membabi buta dengan kita. Lain penghalang terbesar ketajaman nurani kita tidak lain adalah doktrin-doktrin yang membelenggu nalar. Misalnya mulai dari bentuk doktrin militer, doktrin budaya, doktrin seni, doktrin ideologi, hingga doktrin agama. Sebab doktrin bagaimanapun bentuknya lebih bersifat pengumpungan kesadaran agar individu memiliki realitas tanpa perlu nalar, tanpa perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari hati nurani. Jika dianalogikan, doktrin merupakan alat yang serupa dengan kacamata kuda, sementara kuda adalah perumpamaan insan. Supaya kuda tetap berjalan lurus ke depan, maka diperlukan kacamata. Doktrin, sebab doktrin kacamata kuda mempunyai prinsip keharusan, kewajiban bahwa jalan kebenaran hanyalah jalan yang lurus, yang hanya tampak di depannya saja. Sementara itu adalah realitas dan fakta bahwa hidup ini banyak ditemukan persimpangan jalan, banyak sekali jalan raya, jalan protokol, jalan deandels, jalan provinsi, dan jalan setapak. Masing-masing jalan menuju ke satu tujuan yang sama, yakni Sang Gusti. Tujuan yang sama yakni Sang Gusti, Bagusing Ati. Gusti adalah dalam aku. Setiap orang hendak mencari Gusti di dalam aku, agar supaya diri kita menjadi aku di dalam Gusti. Dalam istilah wejangan lazim disebut sebagai rasa. Aku bukan krama dangsa, atau aku kang mandek pribadi, atau saya sebut sebagai rasa sejati. Itulah paraning dumati manusia tak berada jauh di atas langit sana, tetapi ada dalam setiap pribadi kita masing-masing. Kesadaran ini dapat menjelaskan pula mengapa nenek moyang bangsa kita dulu jika berdoa tidak menengadah sambil menatap langit, melainkan cukup dengan telapak tangan memegang dada. Dalam maneges pun tersebutlah niat ingsun, yang bermakna ingsun ing sakjroning aku, aku ing sakjroning ingsun. Konsep Mangkunegara keempat sebagai roroning, atunggil, dwi tunggal, atau asas manunggaling kawula kelawan Gusti. Sebuah perlataran spiritual yang pernah pula digelar oleh Ki Ageng Kebu Kenongo, Ki Ageng Pengging, bersama Syekh Lemah Abang sebagai Uninong Aning Unong. Sementara itu, hati nurani selalu mampu menembus berbagai tembok penghalang yang menghalangi objektivitas. Sesungguhnya akan suatu realitas kehidupan nurani adalah kekuatan yang tak bisa dikelabui oleh imajinasi, ilusi, dan polusi getaran nafsu. Nurani yang terasa akan menjadi mata hati, mata jiwa yang mampu menguak kebenaran sejati. Hanya saja untuk menggali dan menemukan hati nurani, kita harus menggalinya dari kubangan lumpur yang penuh bakteri, kuman, dan penyakit
Sekali lagi, tulisan pendek ini bertujuan untuk berbagi kawruh pengetahuan dan ngelmu pengetahuan spiritual. Bagaimana cara paling sederhana agar kita dapat menemukan nurani yang dapat diumpamakan sebagai berlian yang terendam di dalam lumpur atau kotor. Mangreh landeping mimising cipto cipto panggratianing panggrati panggrata panggratitaning rasa. Hawa leno kaki awit hamung pindah sak kebiaring tadi. Mangreh landeping mimising cipto cipto panggraitaning rasa. Hawa leno kaki awit hamung pindah sak kebiaring tadi. Oke, itulah sedikit ulasan-ulasan mempertajam nurani, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu Sagung Dumadi, Blitar Channel 999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar, songgeng mandra, ruane mong lemah mie.